Flower Channel. Hari ini kita mau bikin dorayaki. Yeay, dorayaki Jepang itu loh guys. Oke, ini kita kasih tahu dulu ya bahan-bahannya. Tepung terigu, gula, baking powder, 2 butir telur, madu, vanila ekstrak, lalu susu cair atau air biasa ya, 2 sendok makan. Oke, lalu kita langsung masukkan semua bahan-bahannya. Oke, selesai dimasukkan. Pertama, kita masukkan ini 4 sendok makan gula pasir. Masukkan. Nyong-nyong. Oke. Lalu baking powder. Oke. Lalu 2 butir telur. Yang udah dikocok. Oke. Bagus. Lalu madu. Biar kental ya guys. Ini pakai madu. Wow, impressive. Lalu vanila. Masukkan vanila ekstrak. Dan terakhir yang kontin diaduk sampai halus kayak gini ya guys. Jika kamu coba ngaduk, silakan mengaduk ya. Oke, kayak gini guys, bisa dicontoh ya. Lalu di powder sampai api. Iya, aku tahu. Biar nggak disisa-sisa lagi. Oke, lalu kita diamkan selama 15 menit. Diamkan selama 15 menit. Papa. Oke guys, ini aku udah bikin selama 15 menit. Mereka cuma doang dari bumbu ini. Ya. Lalu kita nyalakan dulu kompornya, ya. Ini kompor industri kita. Nah, kita sudah ya. Oke, lalu kita ambil susu. Kayak kita beli kayaknya kurang banyak ya. Sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti hasilnya jelek. Dan ini amazing banget. Mantau. Oke, lalu kita tunggu sampai dia bersarang gitu ya. Jadi kayak ada bubble bolongan-bolongan gitu ya. Dan ini lumayan lah ya, ini suhu 300 derajat. Pantang menyerah ya, wow, ini adonannya sangat perfect banget dan ini sangat impressive ya. Oke, lalu kita tunggu sampai masuk kembali. Wah, ini masuk sih. Aduh, kita coba-coba saja guys, biar kita itu Oke.
Oke, guys, saatnya untuk menghias. Yay. Ini aku pakai selai kacang ya. Tahu enggak ini apa? Mari kita lihat. Tapi kita mau pakai selai kacang dulu biar dia itu rasanya. Ini buat dipakai di dalam dulu ya. Nanti keluar ada lagi ya, guys. Wow, impressive. Ini aku selai kacangnya done ya. Done. Oke, udah. Langsung saja. Impressive. Aku mau pakai selai apa ya? Ini adalah kayak pulpen gitu ya. Ini yang warna pink ini selai strawberry. Yang warna kuning ini Nutella. Yang ini blueberry. Ya. Aku mau pakai mana ya? Pakai mana ya? Tiga-tiganya. Yeay. Caranya itu tinggal dipencet aja, mudah sekali ya, pribadi. Aku udah, guys. Udah jadi. Ini aku bentuk hati ya. Kelihatan enggak? Itu jelek kan? Ya. Enggak kayak bentuk hati sebenarnya. Aku beruang. Papaku juga buat, guys. Kayaknya enak banget ya. Ayo, mari kita cicip. Itulah tadi gimana cara bikin dorayaki yang mantul banget ya. Selamat mencoba. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.